Assalamualaikum teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara belajar online di SMPN 19 Kota Bekasi. Langkah yang paling awal yaitu kita masuk ke menu Google Chrome. Bisa juga ke aplikasi searching lainnya ya. Oke. Di sini saya akan memilih Google Chrome. Setelah masuk ke tampilan awal Google, kalian bisa langsung mengetik alamat website SMPN 19 Kota Bekasi .skh.id. Oke, sudah ada menu pilihan ya, langsung saja diklik. Tada! Ini adalah website SMPN 19 Kota Bekasi. Bagaimana ya proses belajarnya? Langsung saja kita masuk ke menu e-learning. Masuk ke media ajar digital. Lalu akan tampil seluruh mata pelajaran di SMPN 19 Kota Bekasi. Contoh yang paling utama saya ambil adalah pelajaran matematika. Yaps, inilah beranda matematika. Kalian bisa belajar online matematika di SMPN 19 dengan Math SMPN 19 Bekasi. Di sini ada menu beranda, profil pengajar. Untuk lebih jauh mengenal siapa sih yang ngajar MTK di 19, kalian bisa klik satu-satu sesuai dengan guru yang mengajar kalian. Nah, selanjutnya di sini ada materi pembelajaran. Isi materi pembelajaran yaitu semester 1 kelas 7 ada pra pembelajaran. Kelas 8 ada pra pembelajaran. Kelas 9 ada pra pembelajaran. Selanjutnya ada menu daftar hadir. Kalian bisa klik tanda panah ini. Kalian itu ada di kelas berapa ya? Kalian bisa mengisi daftar hadir kalian sesuai dengan guru pengajar kalian dan kelas kalian di menu daftar hadir. Untuk lebih lanjut, kalian bisa memulai besok Selasa 14 Juli 2020. Cukup sekian, semoga kalian memahami apa yang saya jelaskan. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.